Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur kepada Tuhan atas segala kasih karunia dan anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi nafas oleh Tuhan, menikmati hari baru yang Tuhan berikan pada kita. Sebelum kita mengawali segala aktivitas kita hari ini, marilah kita membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan sebagai pedoman bagi kita untuk kita melewati hari-hari yang akan kita jalani hari ini dan hari-hari selanjutnya. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Angga. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala pimpinan dan penyertaan-Mu sepanjang malam tidur kami, sehingga kami boleh tidur dan pagi ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan menikmati hari baru yang Kau berikan pada kami. Bapa, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami hari ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau urapi kami, Engkau beri hikmat pada setiap kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa menyerahkan hamba-Mu Pendeta Angga yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi dia untuk dia boleh memberitakan kebenaran-Mu dan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita hari ini adalah menghormati pemerintah. Diambil dari Roma 13 ayat 7. Roma 13 ayat 7 yang berbunyi demikian. Bayarlah kepada semua orang apa yang kamu harus bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, Andreas Nataatmadja, seorang blogger yang saat ini tinggal di Toowoomba, Queensland, Australia, menuliskan salah satu renungan yang menarik tentang kepemimpinan. Berikut ini adalah sadurannya. Di Australia, olahraga adalah salah satu mata pelajaran yang dianggap penting di sekolah. Dari sekolah dasar sampai sekolah lanjutan, para murid tidak hanya harus mengikuti pelajaran olahraga di lapangan, tetapi juga harus berpartisipasi dalam berbagai pertandingan olahraga tahunan yang disebut sebagai sport carnival. Akhir-akhir ini, di tempat pertandingan olahraga lokal, terjadi beberapa hal yang kurang menyenangkan. Media melaporkan adanya insiden di mana orang tua murid bertengkar atau berkelahi dengan wasit pertandingan karena merasa kurang puas dengan keputusan wasit yang menyangkut anak-anak mereka. Beberapa wasit malahan dimaki, dipukul oleh orang tua murid gara-gara wasit yang dianggap berat sebelah. Yang sangat menyedihkan adalah bahwa orang tua seperti itu melakukan tindakan kekerasan di depan anak-anaknya. Dengan demikian, tentunya ia memberi contoh yang tidak baik kepada mereka. Bacaan kitab suci hari ini menyatakan bahwa Tuhan yang menghendaki adanya ketertiban dan menyuruh seluruh umat-Nya untuk menghormati etika, peraturan, dan hukum dalam hal membayar pajak dan menghormati mereka yang berkuasa. Bukan saja umat Kristen harus menghormati para pemimpin gereja karena mereka adalah pemimpin-pemimpin rohani. Umat Kristen juga harus menghormati orang lain di luar gereja karena mereka semua pemimpin negara yang sah yang ditetapkan oleh Allah untuk mengatur masyarakat. Sebagai orang Kristen, kita adalah terang dunia. Kita harus bisa memberi contoh yang nyata bagaimana kita menghormati mereka, pihak-pihak yang berwenang. Kita yang takut akan Tuhan memiliki kewajiban untuk mengajarkan tata tertib dan sopan santun kepada anak cucu kita. Marilah bersama kita menghormati para pemimpin di sekitar kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami
Kami bersyukur atas tanah air Indonesia. Kami bersyukur atas demokrasi yang boleh diterapkan di negara ini, sehingga kami boleh memiliki pemimpin-pemimpin yang dapat kami pilih secara langsung. Ajarlah kami ya Bapa untuk menghargai pemimpin-pemimpin yang sudah kami pilih, yang sudah Tuhan tetapkan, yang sudah Tuhan tempatkan. Ajarlah kami untuk menghormati mereka, mematuhi akan segala kebijakan yang baik yang boleh mereka berikan, mereka canangkan demi kebaikan kehidupan bermasyarakat di tempat kami. Mampukan kami, anak-anakmu, orang-orang Kristen, untuk menjadi terang dengan taat, menghormati, menghargai pemimpin-pemimpin kami. Baik itu pemimpin-pemimpin di dalam gereja, maupun pemimpin di tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Sehingga kehidupan kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati.